empat wilayah saya berziarah. Memang saya sebagai masyarakat awam di Tanjung Redeg, Kabupaten Berau, itu dalam hati agak tergeletik. Karena begitu terasa perbedaannya antara makam pahlawan dan makam-makam kesultanan, baik makam Kesultanan Gunung Tabor atau makam Kesultanan Sambeliung. Apakah memang ada pembagian penghargaan atau jasa sehingga ada perbedaan tatanan pemakaman? Kalau di sini saya lihat bagus. Bagus dan cukup terawat, rapi. Padahal di sini digunakan satu tahun sekali untuk acara 17-an Agustus. Dan kalau di makam Kesultanan, khususnya Kesultanan Gunung Tabor, itu kan tamu-tamu luar daerah kan kita tidak bisa prediksi kapan mereka datang berkunjung, ziarah. Ya, semoga menjadi perhatian pihak terkait lah.